Ini satu lagi ya. Cuma mesin aja yang dikirim. Tidak ada skoci. Tadi suaranya berdengung nih. Tidak benar, sudah tidak benar. Ini yang setelahnya geser. Yang tadi itu yang loncat-loncat, loncat-loncat skocinya. Yang setelahnya geser. Setelahnya. Sambil dia cek lagi yang lainnya. Nanti kalau sudah ini baru kita video kembali ya. Dibukanya nggak usah video ya, karena banyak kok yang sudah dibuka-bukanya. Baru kali ini saya dapetin kayak gini, macet di bautnya ya, macet di bautnya. Akhirnya saya ini, saya apa namanya, saya gerinda, saya potong supaya bisa ada yang diselamatin seperti briket. Nah, terus ini juga jadi ngalahin tiang jarumnya ya. Baru kali ini ya saya ngerjain ini, macet di sini, macet. Jadi terpaksanya macet di bawah, coba dibor ternyata kalah, mata bor yang bagus pun kalah.
Nah, inilah tes. Akhirnya saya potong saja ini. Kalau potong saya paling ngalahin tiang jarum sama di sini. Tapi briketnya selamat sama ini selamat. Nah, ini perbedaan. Ini rotary hook-nya udah lama ya. Oblak. Udah ada space-nya begini. Nah, ini udah rawan loncat sebenarnya. Nah, kalau ini yang baru nih, dia pasif. Dia tidak ada ini itu. Span ini. Dikocok begini enggak ini. Nah, kotak-kotak-kotak gitu. Nanti saya copot dulu yang itu nih. Nah, ini setelah dicopot ya. Ini bunyi. Kocak. Nah, ini yang baru. Ini sih nggak ada suara. Ya. Ini pegang. Itu bedanya antara yang baru dengan yang lama. Ini yang udah kocak. Tergantung kinerjanya sih. Nah, ini kualitas lancar banget ini. Gambar cepat siuman. Tiga kali tes. Yalah, kita bisa di kiri. Oke. Kita tes untuk penutupannya ya. Lalu tutup di tes. Tadi udah tes cukup lancar itu. Kita coba masukin aja. Yang sederhana saja. Thank you.
Oh, ini berarti kan enggak? Selesai. Oke, ini udah selesai ya. Sudah selesai, hasilnya udah bagus. Saya tes tadi sebelum ditutup. Dan setelah ditutup, sangat stabil dan tidak ada putus sama sekali ya. Jadi, siap dikirim. Nah, semoga lancar selalu ya. Sampai tiba waktunya servis kembali. Kirim.